Cemburu karena istri-istrinya sering dicat mesra, seorang paman membacok keponakan di Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian perut dan juga pinggang. DH pelaku pembacokan terhadap keponakannya sendiri ini dibawa ke Mapolresta Mojokerto setelah ditangkap di Bima, Nusa Tenggara Barat. Pelaku sempat buruk setelah menganiaya korban dengan senjata tajam lantaran cemburu. Korban sering mengirim chat bernada mesra terhadap istri pelaku. Geram dengan kelakuan korban, pelaku membalas chat korban dan mengajak bertemu lalu menganiaya korban hingga mengalami luka di pinggang dan tangan. Tersangka ini cemburu dan sakit hati terhadap korban karena korban beberapa kali mengirim pesan WA kepada seorang perempuan yang bernama LL. Modus yang dilakukan tersangka dari berawal dari korban yang bermaksud menyelesaikan permasalahan pribadi yang pada akhirnya korban dan tersangka bertemu untuk menyelesaikan permasalahan secara keluarga. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor pelaku, sebilah pisau dan baju berlumuran darah. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan.